Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore yang berbahagia ini kita masih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dengannya, berpuasa, menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, memperbanyak salawat kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Beliau suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan saya untuk beramal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Lalu sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan aku akan satu amalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Tak puas satu kali dua kali, sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amalin yanfa'uni Allahu bihi. Ajarkan aku atau berikan kepada aku atau perintahkan kepada aku suatu amalan yang mana amalan tersebut bermanfaat bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Di riwayat yang lain juga sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beri aku satu amalan yang mana dengan amalan tersebut aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sahabat tersebut dengan jawaban alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu memberikan kita beberapa pertanyaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan puasa? Tentu karena banyaknya keistimewaan, banyaknya anugerah, banyaknya hal-hal yang membuat puasa menjadi jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Hadis ini merupakan hadis qudsi yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, semua amalan manusia itu untuknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Hadis ini ada beberapa komentar ulama. Yang pertama, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah manusia itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Padahal kita tahu bahwasanya semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, zakat, puasa, sedekah, haji, semuanya kita lakukan bukan untuk diri kita, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini, hadis qudsi ini, Allah bilang semua amal ibadah manusia itu untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li,
Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ulama berkomentar, setidaknya ada dua alasan kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu untuknya. Amal ibadah manusia itu untuknya kecuali puasa. Itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena puasa itu la yaqa' fihi ar-riya. Puasa merupakan amal ibadah yang mana tidak ada di dalamnya potensi untuk berbuat riya. Makanya karena hal inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu untukku, bukan untuk manusia. Sekalipun pada hakikatnya semua amal ibadah baik itu salat, puasa, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah amalan yang tidak bisa dimasuki oleh amalan riya. Karena puasa tak terlihat, puasa ini hanya sekedar bermodalkan niat dan menahan diri dari sesuatu, tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan jima kepada istri kita. Karena itulah makanya puasa tersebut mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dinisbahkan puasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, pastilah sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang mulia. Sama seperti kita mendengar Baitullah, rumah Allah. Karena dinisbahkan bait itu kepada Allah, maka Baitullah tersebut adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa ini. Ketika puasa itu dibilang fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, nisbahnya kepada Allah, taulah kita bahwasanya puasa merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan puasa itu untukku? Karena as-saumu qahrun li aduwillah. Puasa itu qahrun li aduwillah, menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa musuh Allah? Musuh Allah adalah setan. Sebab setan itu datangnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasyaiton yajri ala ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir pada tubuh anak bani Adam sebagaimana mengalirnya darah. Oleh karena itu, agar setan tersebut dipersusah, agar setan tersebut jalannya dipersempit, maka hendaklah kita menahan diri kita dari makan dan minum. Hal tersebut akan membuat setan tidak memiliki potensi, tidak memiliki tempat pada diri kita. Karena kemuliaan inilah akhirnya puasa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursinya, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Padahal kita juga tahu semua ibadah yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat yang membalasnya juga Allah. Zakat yang membalasnya juga Allah dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini nisbah pemberian balasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya puasa ini sangat besar sekali. Makanya ulama mendefinisikan kenapa sampai-sampai dalam hadis qudsi tersebut Allah langsung yang turun tangan. Allah langsung yang membalas pahala orang yang berpuasa. Disebutkan oleh para ulama, hal itu dikarenakan karena puasa itu pahalanya tak terhingga. Pahala puasa itu tak bisa dikadar sebagaimana amal ibadah yang lain. Sebagaimana kita tahu dalam hadis bahwasanya kullu amal ibni Adam yudu'af min asyarah ila sab'imi'ah wa min sab'imi'ah ila masya Allah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya amal ibadah atau kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700.
700 sampai sebanyak maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada kadarnya, dari 10 ke 700, 700 sampai sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwasanya amal ibadah selain puasa itu ada kadar tertentunya. Berbeda halnya dengan puasa. Karena puasa ini tidak ada ketentuannya, tidak ada takarannya, karena yang membalasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi ganjaran pahalanya bighairi hisab, tanpa tak terhingga. Tak bisa diukur lagi dengan angka, karena yang turun tangan dalam memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis tersebut, wa ana ajzi bihi, aku langsung yang akan membalas pahala orang tersebut. Nah, ini sekali lagi menunjukkan sangkingkan besarnya pahala puasa itu, sampai-sampai pahala ini tidak lagi diwakilkan kepada malaikat untuk mencatat pahalanya. Tidak lagi malaikat-malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat yang ada di berada kiri kanan kita yang akan mencatat pahala puasa si bulan, tidak, langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membalas pahala orang tersebut. Itu makna yang pertama. Ada lagi makna yang lain, bahwasanya kenapa disebutkan ana ajzi bihi, disebutkan bahwasanya semua amalan, baik itu salat, zakat, puasa, semua bentuk ketaatan itu pahalanya adalah surga. Orang yang berhasil dalam sholatnya, dia akan mendapatkan surga. Orang yang berhasil dalam zakatnya, dia akan mendapatkan surga. Orang yang berhasil dalam sholawatnya, dia akan mendapatkan surga. Orang yang bolak-balik pergi haji umrah dan hajinya mabrur, dia akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan puasa, khususnya puasa bulan Ramadan, maka orang tersebut balasannya bukan hanya sekedar surga, melainkan liqa'i, kata Allah Subhanahu wa taala, berjumpa denganku. Huwa yanzuru ilayya wa ana anzuru ilaihi, disebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya dia akan melihatku dan aku akan melihatnya. Itulah makna daripada ana ajzi bihi, bahwasanya pahala orang yang berpuasa itu adalah langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berpuasa di siang Ramadan. Mudah-mudahan kita yang mampu melaksanakan bulan puasa ini sebulan penuh insyaallah, kelak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tahu mana hak dan mana pula yang batil, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan berpuasa ini kita tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.